Terlepas dari dekoratif mural di rumah, pemilik punya inspirasi membuat DIY yang bisa kamu tiru. Pemirsa, kan tempat sendok ini berantakan ya. Saya punya ide supaya sendok-sendok lebih rapi. Kita manfaatin pelurutan ini. Gimana caranya? Ikutin saya ya. Yang kita perlukan hanya peralatan sederhana dari dapur, talenan, parutan, sama lem tembak. Pelurutan kita kasih lem pinggirnya. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night. Gampang kan? Setelah udah jadi, kita bisa taruh serbet di bagian bawahnya. Ya, ini deh. Bagian atasnya bisa buat taruh sendok.